Ya, pada pagi hari ini perlu kami laporkan bahwasanya perpustakaan melakukan pembersihan lingkungan bagian perpustakaan pada pagi hari ini karena banyaknya sampah di bagian pinggiran bangunan perpustakaan, tidak mengenakan pandangan mata. Kebersihan ini langsung dipimpin oleh Ibu Puspa dari perpustakaan, dan inilah siswa-siswinya dari SMA Negeri 1 yang begitu rajin-rajin membantu, karena kebersihan itu adalah sebagian dari iman. Nah, ini para siswinya ya melakukan kebersihan di ruang perpustakaan, baik itu penyusunan buku-buku yang ada di perpustakaan maupun pembuangan sampah ya. Ini dia Ibu Mela ya. Ibu Mela ini tamatan D3 perpustakaan. Ini temannya ya, Bu? Iya. Nah, dari mana, Bu? Unip, Pak. Oh, dari Unip ya. Oh. Jurusan perpustakaan juga, Bu? Iya. Oh, iya iya. Nah, bagus sekali ya. Bisa dikembangkan perpustakaan SMA Negeri 1 Muko-Muko. Ya. Yang di sudut ini ada Ibu Rika, Ibu Wenti, yang satu sudah bersuami, yang satu lagi akan bersuami pada bulan Desember, Oktober, Bu ya? Oktober, berarti dekat lagi ya. Moga-moga menjadi keluarga yang sakinah, sakinah, mawadah, warahmah ya. Saling menyayangi, saling mencintai, dan saling membantu. Nah, itulah. Jadi cinta itu bukan dibuktikan dengan harta-harta yang berharga aja. Saling memperhatikan, saling menyayangi. Ya, inilah para siswanya yang ikut membantu kebersihan ya di perpustakaan SMA Negeri 1 Muko-Muko.